warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kondisi Kota Pontianak sekarang yang sangat memprihatinkan, lalu tiba-tiba ada oknum yang ingin menurunkan massa untuk membuka blokir Jalan Gajah Mada. Hal ini jelas membuat kami tidak bisa menerimanya, karena kami selalu mendukung kebijakan pemerintah. Orang yang seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, ini akan terjadi masalah besar. Maka dari itu kami siap untuk menangkal manakala mereka menurunkan massa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami siap. Kami Laskar Pemuda Melayu selalu berada di belakang pemerintah daerah. Dengan corona ini kan kita sudah tahu banyak di Kota Pontianak ini yang terinfeksi itu virus corona ini. Jadi kalau ini seandainya mau dibuka juga, kita khawatir ini akan menyebarkan virus yang lebih luas lagi. Jadi masalah itulah yang kami sangat tidak menginginkan, manakala ada orang yang ingin yang mengintervensi segala kebijakan pemerintah. Itu saja.